30 April 2024 Kidalang Raden Akbar Syekh Alam. Bintang tamune ya jelas Niken Salindri. Kanggo masyarakat Nganjuk kabeh, duet viral Ki Akbar Syekh Alam lan Niken Salindri sing bakal ngramek nih wayangan Hari Jadi Nganjuk kaping 1087. Duet viral Ki Akbar Syekh Alam lan Niken Salindri. Duet viral Ki Akbar Syekh Alam lan Niken Salindri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat semua, Akni Lovers dan teman-teman dimanapun Anda berada. Ini ada kabar yang menggembirakan bahwa besok tanggal 30 April 2024 mayangan di Alun-Alun Nganjuk dalam rangka Hari Jadi Kota Nganjuk. Sudah ada dawuhnya Pak Bupati langsung. Ya, duet viral Ki Akbar Salam dan Niken Salindri untuk masyarakat Nganjuk. Nah, itu perlu saya tambah untuk masyarakat Nganjuk Indonesia dan seluruh dunia yang sangat menanti-nanti. Begitu teman-teman ya, ini berarti besok yang pasti ada duet. Semua perlu melihat TV, melihat di YouTube sampai pagi, dan yang dekat silakan melihat di Nganjuk, karena di Nganjuk kan luas tempatnya, tidak mungkin juga kebagian tempat. Kemudian bagi teman-teman yang dekat dengan kota Nganjuk, idealnya melihat langsung ya, baik dari Nganjuk sendiri ataupun kota-kota yang paling dekat, bisa melihat alun-alun Nganjuk, kemudian mungkin bisa jalan-jalan lihat sebenarnya rumahnya Mas Akbar itu di mana tuh, sambil rekreasi untuk mengetahui kota angin, kota Nganjuk ya. Dan teman-teman, yang jelas selain hiburan Mas Akbar dan Mbak Niken, tentunya kan tidak mungkin langsung melihat hiburan saja. Lakonnya juga dilihat, lakonnya Brojo Dento, Brojo Musti. Ini ya ada kaitannya dengan tahun politik, jadi itu perebutan kekuasaan kalau tidak salah. Kerajaan Pringgondani yang suatu hari akhirnya diduduki oleh Garut Koco. Karena waktu itu ada pertentangan ya. Ibu Garut Koco itu kan Dewi, siapa? Dewi Arimbi itu sebenarnya kan raksasa, Putri Buto ya. Tetapi karena ketulusan hatinya, kemudian disabdo oleh Dewi Kunti, akhirnya menjadi wanita cantik yang dulunya Werkudara tidak mau karena wajahnya jelek. Akhirnya karena ketulusan hatinya, kebaikan hatinya, menjadi cantik, akhirnya menjadi Dewi Arimbi yang menjadi ibunya Gatot Koco. Seperti itu akhirnya ada cerita Brojo Dento, Brojo Musti. Biar jelas, besok kita lihat saja ya, lakonnya kena, kemudian hiburannya juga kena. Kemudian kira-kira betul yang saya bayangkan kemarin, jadi besok itu Pak Bupati Nganjuk duduk dengan Pak Wali Kediri, disaksikan dari Provinsi Jawa Timur, pameran klaim Akbar ini warga Nganjuk kebanggaan. Duh, ini kan juga warga Kediri kebanggaan. Kemudian di situ ya, besok kalau di provinsi ada acara yang prestis, anak dua ini saya pentas di sana. Jadi biar Nganjuk, Kediri, Jawa Timur bangga punya seniman yang luar biasa. Muga-muga Nganjuk tansah ayem tentrem lan sejahtera masyarakate. Nah, kanggo mengeti Hari Jadi Nganjuk kaping 1087, ayo dulur-dulur bareng-bareng delok wayang sak wengi atas ning alun-alun Nganjuk. Dalangi sapa? Sing jelas dalang muda kebanggaan masyarakat Nganjuk, Ki Dalang Raden Akbar Syekh Alam. Bintang tamune ya jelas Niken Salindri. Kanggo masyarakat Nganjuk kabeh, duet viral Ki Akbar Syekh Alam lan Niken Salindri sing bakal ngramek nih wayangan Hari Jadi Nganjuk kaping 1087.
itulah tadi teman-teman, Pak Bupati Nganjuk telah berkenan untuk ya berbicara di channelnya Mas Akbar. Harapannya besok itu yang nonton banyak, Nganjuk menjadi meriah ya. Akbar Salam, kemudian Mbak Niken Salindri dengan duet mautnya, duet viralnya, kemudian lakonnya Brojo Dento Brojo Musti ya. Tentunya tempat pentasnya mestinya lebih bagus dari kemarin-kemarin ya, karena ini acara puncak ya, acara puncak Hari Jadi Nganjuk. Tempatnya luas, kemudian panggungnya jelas lebar, kemudian teropnya juga lebar, kemudian lightingnya, tata lampunya mestinya lebih bagus, karena tidak mungkin tidak bagus, karena yang datang selain pejabat, anggota dewan, tokoh masyarakat, kemudian tamu-tamu dari kota-kota kabupaten di Jawa Timur, juga dari provinsi. Teman-teman dan sahabat, mudah-mudahan besok sukses ya, duetnya Mas Akbar sukses memukau, bisa menghibur penonton bukan Nganjuk saja tapi Indonesia, bahkan penonton-penonton yang ada di luar negeri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.